السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Maksudnya, dan kami hendak berbuat ihsan, berbuat baik dengan mengurniakan kepada orang-orang yang lemah dan tertindas di atas muka bumi ini, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin yang akan mewarisi kerajaan Fir'aun dan kaumnya. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, Yang Berhormat Datuk Cik Abdullah Maknawi, Ahli Esko Kerajaan Negeri Kelantan, Yang dihormati sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Imran Mamat, Yang dihormati Ketua Pemuda PAS Kawasan, pimpinan-pimpinan PAS dan pimpinan-pimpinan parti-parti dalam Pakatan Rakyat di semua peringkat, pegawai-pegawai keselamatan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurniaannya pada malam ini dalam suasana yang cukup-cukup baik, kita dapat bersama-sama dalam suatu majlis ceramah sempena pembubaran Parlimen dan juga Dewan Negeri bagi membolehkan Suruhanjaya Pilihan Raya mengadakan pilihan raya umum yang ke-13 dalam negara kita bila-bila masa saja daripada sekarang. Kita lihat bagaimana ketika Perdana Menteri mengumumkan pembubaran Parlimen, nampak Perdana Menteri berada dalam keadaan cukup-cukup gelabah. Kalau saudara-saudara dengar bagaimana Perdana Menteri umum bahawa Parlimen dibubarkan hari ini, hari Rabu, 3 hari bulan April tahun 2012. Puak-puak UMNO, dia kata padailah sokong PAH kerana Tok Guru Nek Aziz ini tua dah, dia kata. Rupa-rupanya hak nyanyuknya Najib. Dia kata ke Tok Guru Nek Aziz tua, hak nyanyuknya puak dia. Kalau Najib yang dia anggap masih muda tu nyanyuk, kalau dah tua aku catai ya tuan-tuan. Kita lihat bagaimana UMNO ni cukup gelabah. Kita semua tahu Allah menjanjikan kemenangan kepada orang yang berjuang Islam. Wala yansurannallahu man yansur. Allah Ta'ala tetap akan tolong orang yang tolong agama dia. PAS adalah parti Islam se-Malaysia. Walaupun kamu dengar berita semalam Timbalan Perdana Menteri, dia kata PAH ni parti ajaran sesat. Iyalah, Timbalan Perdana Menteri muka dia UMNO, walaupun dia tahu PAH ni perjuangan Islam, dia terpaksa tuduh juga. Dia sesat, dia kata kita sesat. Memang tua-tua orang gila pun dia tak mengaku dia gila. Dia kata orang yang tidak gila tu gila. Tua-tua aja dengar cerita orang gila duduk ngai dalam beledi.
Dia duduk ngai-ngai dalam beledi. Bila orang yang tak gila tengok dia mengai dalam beledi, orang tu tanya dia, dia mengai dalam beledi tu ada ikan ke? Dia pun lelok tengok ke, orang tanya dia. Dia jawab, dia kata, mana ada ikan dalam beledi, gila mun. Dia kata ke orang menanya tu pula gila. Masih dia rasa lebih kurang tu. Dia kalau nak main kecek begitu, kita pun boleh. Perdana Menteri Umum Pembubaran Parlimen hari Rabu. Rabu ni R-A-B-U. Rakyat akan buang UMNO dalam pilihan raya yang akan datang. Hari Rabu ni kalau orang Melayu, hari sakut ayam dia tak buat. Tu Melayu, tapi orang Islam tak ada masalah. Cuma yang menariknya, kita bubar dewan malam Jumaat, kita ambil berkat. Lengguan A sebut dia akan bubar sebelum dia bubar dewan. Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, dia akan bubar hari Jumaat. Kerana hari Jumaat ni penghulu kepada segala hari. Lengguan A pun saya ngepah reti hari Jumaat ni lebih afdal daripada hari Rabu. Najib tak reti. Memang Nabi sebut Sayyidul Ayyam Yaumul Jumaat. Penghulu kepada segala hari ialah hari Jumaat. Tua kepada segala hari. Walaupun dia bukan Islam, tapi dia tahu, alhamdulillah, ini kejayaan bagi kita. Bila orang bukan Islam, reti ajaran Islam, menghormati Islam, walaupun dia tak masuk Islam. Yang paling mendukacitakan kita, orang Islam tolak perjuangan Islam. Ustaz ceramah UMNO lagi teruk. Ustaz boh nama dia pendeta dua kali teruk. Amo tak tahu dia ni pahal ke pendeta ni gapo dia. Amo sendiri pun tak tahu. Tapi amo nak royak ke orang kampung, kalulah dia tahu makna pendeta, dia tak gelar diri dia pendeta. Kerana pendeta ni makna ulama Kristian. Minta tolong dia rajuk dalam kamus pengetahuan Islam yang dikeluarkan oleh Yadim muka surat 703. Makna pendeta dalam bahasa Arab disebut rahib. Rahib makna pendeta Kristian, ahli ibadah selain daripada agama Islam. Ahli agama selain daripada agama Islam dipanggil pendeta. Pendeta ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna kathiran minal ahbar warruhban layakuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, kebanyakan daripada padri-padri dan pendeta-pendeta, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Dan mereka menghalang manusia daripada jalan Allah. Kalau kita baca dalam kitab tafsir, disebut bagaimana pendeta ni makan harta dengan cara yang batil. Ia pertama, kanu ya'khuduna ar-rasha. Pendeta ni dia makan rasuah. Yang kedua, bai'ul fatawa bil mal li tahlilil haram wa tahrimil halal. Pendeta ni asak boleh piti, dia sanggup kata benda halal tu haram, benda haram tu halal, asak boleh piti. Tu pendeta. Tapi oleh kerana UMNO tak faham, dia panggil pendeta ceramah, pendeta nak piti. Ada kau munasabah, dia kata haram sokong pah. Boleh dia komplain Tok Wani Aziz macam-macam.
Dia pasal ucapan Tuan Nazik, dia pasal sekerak, bahagia berhenti, bahagia syarah. Dia buat gambar macam-macam. Buat gambar, lepas pada pilihan raya tahun 2008, bila Pakatan Rakyat mengat 5 buah negeri, dia kata DAP buat majlis kerakyatan, panggil Tok Runi Aziz, akak 5 ekor babi dalam hidangan Tok Runi Aziz. Dia buat gambar. Bukan dia orang ni. Nak cari pitih pun kena kira juga. Nak? Bukan dia tu. Hatu yang ambil ceramah, royak cerita dia tu. Dia kata Tok Runi Aziz sesak. Pasal Tok Runi Aziz sebut, dia kata Nabi Muhammad ni zaman kecil macam Muhammad kapur kita lah. Oh, dia kata ni menghina. Tok Guru royak macam Muhammad kapur kita, arti dia tak jadi rasul lagi. Tidak kata beranak hari ni, esok jadi rasul selalu. Dia kena faham ilmu balaghah. Tashbih ni dia ada musyabbah. Musyabbah bih, dia ada wajihus syabah. Ni puak ni tak mengaji balaghah, dia reti makan kedaruh ya. Sebab tu kita lihat bagaimana dia buat majlis ceramah mempertahankan nama Allah. Tak apa, memang mempertahankan nama Allah itu wajib. Dan yang lebih wajib lagi mempertahankan hukum Allah. Bukan setakat nama, hukum Allah. Tapi kalau kita pertahan nama Allah, siapa orang kafir pun tak boleh sebut. Orang kafir nak masuk Islam, mana nak sebut nama Allah pun tak boleh. Cuba fikir, cuba fikir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Kalau mu tanya mereka, orang kafir yang sembah berhala, siapa dia buat langit bumi? Nescaya dia jawab Allah. Ini dalam Quran. Tapi muka dia pendeta kan, dia tak baca Quran. Ni ayat Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulanna Allah. Ni kenapa? Sebab tu kita orang kafir nak takbir. Kita kata mujur. Mujur dia takbir. Allahu akbar, membesarkan Allah walaupun dia tak faham. Tak apa. Lama-lama kita ajar ke dia. Mu tahu ke mu kata Allahu akbar tu lagu mana? Ha, dia kata lagu mana? Ha, mari aku nak ajar. Ni dok, apa mu kata Allahu akbar ya? Kita malu ke dia. Tak kebabuk kita. Babuk. Ha, kita tak setujunya ialah dalam kitab Bible terjemah God kepada Allah. Ni jelas kita tak setuju. Menghina nama Allah, kita tak setuju. Tapi hari ini orang bukan Islam berkecek, dia kata tak apa, insyaAllah kita pergi. Ha, apa-apa marah dia? Patut UMNO kena malu dia kata insyaAllah. UMNO tak kata. Patut UMNO kena malu dia. Dia takbir UMNO tak. Dia main hidup Melayu. Patut begitu. Memang kita tahu, bukan kita tak tahu. Jangan ingat Tok Runi Aziz ni tak tahu. Jangan ingat Tok Raja Adi ni tak tahu. Eh, pendeta ni kena mengaji dengan Tok Runi Aziz dah lagi. Bukan Tok Runi Aziz, ngamuk ni pun dia kena mengaji. Sungguh amat tidak takabur tak? Amat nak ayak dia jangan guna nama pendeta. Pendeta ni mana? Ubad An-Nasara. Makna pendeta ialah ulama Kristian. Kita apa kita Islam lagi guna pendeta apa? Istilah dalam Islam ulama, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Atau dalam Quran disebut istilah ulul albab, innama yatadhakkaru ulul albab. Lama tukar dengan Ahmad Albab pula. Ulul albab ataupun ahlaz zikri fasalu
ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau mu tak tahu. Tanyalah orang yang kerti kalau mu tak kerti. Dia sebut ahlal zikri. Ataupun dalam istilah wakapun tok lebah. Tu dalam Islam tok lebah. Tok lebah ni dia ambil daripada perkataan labba. Labba hak talbiyah tu lah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Orang ke Mekah. Dia pakai pakaian ihram. Dia niat ihram. Lalu disunatkan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku terima panggilanmu ya Allah. Labba makna orang terima panggilan Allah. Orang yang menyahut seruan Allah. Orang yang taat kepada Allah. Tu labba. Orang Melayu letak nama tok lebah. Ha, ambil pada labba. Dia tak panggil tok labba, tok lebah. Ha, tu bahasa Arab dah tu. Macam Muslim Kelantan. Supaya dalam Quran sebut kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kallabal rana. Orang Kelantan kata guano dah mau berona piku dacing. Itu bahasa Arab tu. Balrona dia kata berona. Berona demo ni. Dan ni ustaz pasokong amnu berona. Dia selai Kelantan. Pero itu istilah. Bapa kita pergi guna istilah pendeta pasal apa? Kalau kita tengok dalam kamus. Dalam kamus dewan. Pendeta makna bijak pandai. Itu dikhususkan kepada ahli akademik. Kalau bagi agama, pendeta makna ulama Kristian. Dia jangan silap payah lain. Ahli akademik macam pendeta Zabar. Dia tidak ahli agama. Itu diberi makna cerdik pandai. Ada orang agama, kalau dipanggil pendeta, maknanya ulama Kristian. Oh berak lah, memang berak. Kalau tak berak, tak royak, bagai berak. Tu nama pendeta baru. Perangai pendeta tak royak lagi. Ha. Tadi saya ambil royak dah, bukan sepasal, banyak pasal. Berak weh buah amnu. Masa ngaji berpunuh dah. Tapi biarlah, kita tak siap bedih belakang. Supaya askar bedih yang sulu, yang cuma mari kita bedih. Yang tak cuma kita tak bedih. Tidak kata asak sulu, yang tembok belakang. Tak! Kita sembok sore-sore. Yang cuma mari ni dia. Yang lain tak kecek lagi. Ada sore cuba nak kecek. Kamu tengok alat TV. Tengok. Dia kata tak boleh. Sokopah. Kamu duduk renung. Dia ni macam cang. Kamu tengok nama, ya Allah dah. Kamu telefon sang yang ambil. Rasa tidak sepohon ni. Hak ambo pecah ahli persatuan kerana ada perangan tak boleh. Ambo setiap sahab persatuan sana. Dia buat perangan tak boleh, ambo pecah dia. Tak ada. Kalau tanya persatuan. Anak-anak Kelantan di Mesir. Satu-satunya orang yang kena pecah dia. Ambo pecah. Ambo kata royak dia. Kalau dia selama. Ambo royak. Apa ambo pecah. Allah ni setakat ayat pecah baru. Sia kau amnu. Jumpa lagu ni belakang. Sia sungguh kau stopa mamak. Tunggu ustaz hapa lo suma. Cap sama. Ceramah. Macam wakiyah dah sama. Balasan akhirat dia tak ingat. Gijupa hapa lo suma. Tak pernah kan? Mari baca Quran. Baca Quran tak kena pula ada. Amo demo tak katik dia mari ceramah sini. Tapi amnu tepuk muka amnu pun tak reti juga. Oh dia kata kita kena pertahankan nama Allah. Kerana Allah Taala sebut dalam Quran, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithus salasah. Dia baca. Ni sokor bodohlah. Ni pendeta baca tu. Dia khabar ke tak khabar tak tahulah, merasa tak khabar. Kalau khabar dia tak ceramah amnu. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu salasah. Demi sesungguhnya telah kafirlah orang yang mengatakan
Tuhan itu salah satu daripada tiga Tuhan. Ini orang Kristian, dia kata ada Tuhan pok, Tuhan muk, Tuhan anak. Nabi Isa tu anak Tuhan. Amin mereka apa? Tapi apa dia baca? Inna Allah salisus salasah. Apa? Tak kena. Oh, baca ayat lain pula. Dia kata Yahudi pun kata usir anak Allah. Eh? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Tak kena pula. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Baca molek. Uzair ibn Allah. Berkatalah orang Yahudi, Uzair itu anak Tuhan. Baca ayat yang ketiga. Salah pula. Kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu ashhadu. Dia baca bi anna muslimu. Ha, salah pula. Faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau mereka berpaling, Allah Ta'ala sebut, kalau orang bukan Islam itu berpaling, tak dengar juga umur ayat. Faqulu syahadu. Itu Hamzah, itu Hamzah wasal. Faqulu syahadu. Maka kamu katalah. Kata guana, isyhadu. Naklah kamu naik saksi semua. Saksikanlah kamu. Bi'anna muslimu. Kami ni orang Islam. Isyhadu, dia pakai amal. Kena baca wasa faqulu syahadu. Kalau tak ada napah pun, kena baca faqulu isyhadu. Dia baca faqulu ashadu. Ashadu mana? Budu. Eh? Patut. Nak komplain Tok Guru Nek Aziz. Kita ya. Baris pun letak puka. Tapi UMNO tepuk tangan. Ha, ni baris ya, dia kata. Dah UMNO sebab dia juga. Eh, hak boleh kira dengan orang gila ni, orang gila juga. Tua-tua tak ajar dengar cerita orang gila nak terjun atas takik air. Ada orang gila naik atas takik air, lepas mata orang, pada duduk jongah nak terjun. Orang goyak polis. Polis mari, kecek dia suruh turun, tak si turun. Polis goyak bomba, bomba pun mari, kecek suruh turun, tak si turun. Bomba pun sandar sigar dia. Pegawai dia naik. Nak pergi agak waktu turun. Bila pegawai bomba naik, orang gila tu tengok dia kata, kalau mu naik aku terjun selalu. Naiklah naik aku terjun selalu. Bomba pun turun. Tak ada agak nak buat mana. Ada orang kapung tu kata, kalau nak suruh dia ni turun, kena pergi cari hak gila juga ke orang dia baru turun. Jadi polis tak ada orang nak buat, paksa terima pandangan orang tu. Boleh kata tak apalah carilah. Ya pentingnya dia turun. Eh? Dia tu kata kena pergi raya orang gila ada tujuh kapung. Boleh kata tak apa. Gih dengan boleh. Kalau gih dengan boleh jumpa orang gila. Raya kau gila tujuh kapung. Lagu mana cara nak suruh orang gila ada atas takik air nak terjun turun ni. Nak suruh dia turun nak buat lagu mana. Kata orang gila tujuh kapung. Dia kata tak payah mana. Dia kata. Boleh kata tak payah mana nak buat ke mana. Air dia kata. Gi beli pisau jelek buat mari kambo. Pandahlah ambo buat. Polis nak tanya banyak, muka dia gila. Bimbel juga. Polis pun beli pisau jelek wik dia. Pisau jelek buat cukur janggut tak cukur jebe. Dan eh, dia pergi buah takai air. Dia pun soyok. Soyok pisau jelek apa nama ni kulit pisau tu. Dan eh, buku pisau tu. Dia panggil hok gila datang. Dia kata, hei! Ada panggil. Hak gila datang pun jengok tu bawah. Dia pun kebah. Pisa-pisa jelek. Kebah tangan. Ha, apa orang tua jamin itu, kebah kan. Tengok dia kata kepada dia. Tanya aku. Tengok mana? Hak gila datang tengok. Turun dia kata. Kalau tak turun. Aku tebal takik air dengan pisa jelek ni. Orang gila tu tengok. Dia kata tetapi main menantai tu gila. Dia tebal sungguh. Biar aku turun. Turun. Padahal dengan kederak pisau jilat mana boleh tebal takik air. Tapi muka menantai gila. UMNO lebih kurang itu.
Pendeta baca ayat Quran tak kenanya sorak boleh. Ha ni baru ya. Oh baca kita kena istiqamah. Istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Dia baca. Summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Eh dia faham kau dak dia baca tu. Tak apa lama tu luhur aku dia. Sesungguhnya orang-orang yang berkata dan menegaskan Tuhan kami ialah Allah, kemudian dia istiqamah, akan turun malaikat kepadanya dan malaikat menyatakan, jangan kamu takut, jangan kamu duka cita, bergembiralah kamu dengan syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada kamu. Apa makna istiqamah? Dia rakyat dia kena istiqamah. Istiqamah. Dia kata ada orang tuduh. Ha? Kata dia yang ditangkap berkeluar. Dia kata speaker tuduh dia. Eh tuduh ni barang yang tak betul. Kalau tak betul, tak panggil tuduh. Tidak begitu. Tuduh ni barang yang tak betul. Kalau betul, tak panggil tuduh lah. Kalau panggil kata. Ha? Pak dia yang buat sungguh, kena mengaku lah. Oh, bodoh pun tahu. Jangan dengar kata pendeta. Dia ceramah merata tepat. Zaman mengaji tak boleh lepak. Dia ditangkap kerana khalwat. Budak-budak masuk pengakak. Pusing kapung mutaliga. Orang tanya siapa yang tangkap. Amba jawab, amba ya igak. Anak buah penyaka dia atas dalam Facebook hamba, dia kata dia nak sambil hamba. Hasilakan. Eh, mu ingat aku takut ke? Eh? Sambil apa sambil? Sambil aku ayat cerita sosoh daripada A sampai Z. Hamba nak mari ya? Tu aku tak ayat lagi cerita CJ tipu tu. Nabi Amnu saja tipu pada dua-dua. Tapi lah ni tak jemerai lagi. Dia jemerai kita berdeh. Ah, dia sulun di atas. Di atas sikit-sikit. 200 orang. 200 orang. Ah, tunggu. Itu dia tak atas mari lagi. Amnu juga. Sian kau Amnu. Cari tuk lebah. Tukar dengan kambing. Supo cerita pun ni. Pak Andi suruh Pak Andi cari tok lebah uruh jenazah anak dia mati. Pak Andi ni muka dia Pak Andi. Dia tanya Pak Andi, tok lebah tu hak lagu mana? Alah Pak Andi kata kalau hak janguk ya lah. Dia gigi lalu kat tepi padat, tengok kambing ada janguk. Nya bagi salam boleh. Assalamualaikum. Kambing berjawab mek. Eh dia kata nasi Pak Andi mun anak tidak lembek ke lah. Ha benar lah, benar salah tu lah. Jadi dia kata tak apa, dia kata dia akan istiqamah. Istiqamah mana terus jugalah. Ceramah Amnu juga. Eh apa makna istiqamah? Makna istiqamah ialah ikut jalan yang lurus dan tetap di atas jalan yang lurus. Itu makna istiqamah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafsirkan makna istiqamah ay istaqamu fi'lan kama istaqamu qawlan. Istiqamah betul perbuatan sebagaimana betulnya perkataan. Itu makna istiqamah. Kecek pun betul, amalan pun betul. Tidak kata kecek pelawak ataupun kecek betul, amalan tak istiqamah. Bekerja Islam, amalan tak lupa. Mana pernah berlaku ni sebuah hutang orang apa tak bayar ni. Kata pondok, pula-pula, pondok tak ada sebutir rabuk. Amal kita tengok sendiri. Tak ada sebutir rabuk. Ada balasa sebutir, ada rumah dia sebuah. Rumah tu pun dinding buat dengan zinc.
Eh, kita tengok, kita tengok. Pondok Palipo orang tak buat dinding dengan zinc. Nah, dia buat dengan besi tu. Tidak ada zinc nipis tu tak. UMNO ni punya siya ke dia, siya ke dia. Dia tahu sangat TB3 gim kau tak ke dia tak ada mata TB3 ni. Orang kerja dia, dia pergi, dia solo. Dia tengok, tapi dia kata pondok, dia kata pondok. Amor lalu kota baru tu. Tadi. Tulis, ceramah, ceramah. Pendedahan. Daripada Tok Guru Zainal Abidin. Allah, Tok Guru. Tok Guru. La ilaha illallah. Anak murid tak ada seorang rabuk. Eh, amor pergi. Dua, tiga orang. Alik petak. Amor tengok orang tak ada seorang rabuk. Rumah dia ada sebuah ya, balasah sebuah, betul le alif teh muka tepi padah kan? Lembu jujur. Amo tanya, hari sekali ngamo mana anak murid dia? Hari sekali ngamo kata tu. Tu tu boleh kita tengok tu ya. Kalau kubur tu patut teh kok jalan ke sebel. Jalan nang kita panjat teh kok tepi sungai terlalu. Patanya mana pondok? Pula-pula. Orang akeh royak. Pondok tak ada. Bapa hidup jual. Nama pondok ni bapa. Eh, dia kena tahu sejarah pondok. Tok Guru pondok ni penyokong dan pendokong kepada perjuangan Islam. Kalau pasal mah. Siapa dia yang dia pertua pah pertama? Tok Guru Rani. Pondok Tok Guru Rani. Lepas pada tu, Datuk Nimeh. Lepas pada Datuk Nimeh, ayah hamba Tok Guru Haji Daud. Lepas pada ayah hamba Tok Guru Haji Zakaria. Tok Guru pondoknya pula-pula tak ada pondok. Menasa apa ni nak malu nama pondok? Amo baca sok khabar dua hari lepas dalam utusan dia sebut, dia kata sekarang ni Tok Guru pondok 99% sokong UMNO. 99% Tok Guru mana? Tak apalah kalau dia kata Tok Guru. UMNO kena tahu. Pula-pula tu tak ada pondok. Dan dia ni dalam ucapan dia, dia kata haram sokong PAH. Kerana PAH telah bertahlul dengan DAP. Dia sebut pun tak kena dah. Nak mengajar orang mana? Tahlul makna cukup pala. Dia kata haram sokong PAH kerana PAH telah bertahlul dengan DAP. Kerana PAH telah cukup pala DAP. Pala siapa aku cukup? Saya tanya dia, pala siapa? Pimpinan PAH cukup pala siapa? Pala kapal sih? Pala ligway? Kita tak aja cukup. Nak ayak penak tak penak? Tahaluf bukan tahallul. Yang kita buat ialah persepahaman. Persepahaman. Dalam bahasa Arab disebut tahaluf. Kalau tahallul makna cukup pala. Kalau bahlul makna bodoh. Kalau tolol makna no. Dia tahu tu ada beza belaka nak jadi Tok Guru pun nyayung kanak murid. Oh nyayung. UMNO ni yang tak jumpa jalan benar ni. Kan ada ngaji dengan bagai lagu ni. Duk ngaji dengan bagai lagu ni. Tahaluf dibenarkan dalam Islam. Mana dalil? Kita boleh royak dalil. Sebab tu hamba dengan puak-puak ni bukan sekat 12 orang, buat hari 50 orang hamba berdebat seorang pun boleh. Hamba tidak nak takabur dan na'udzubillah. Tapi hamba nak royak, hamba ni pernah berdebat dengan Tok Imeh UMNO. Masa hamba dikata pak lagi, lari Tok Imeh. Pasal hamba tak kecek saja. Tu masa dekat tepak. Masa muda Mesir. Hamba besok debat dengan Amir Usman. Mati dah dia. Gemuluh ni. Dengan Yusuf Noh. Tak jawab. Dengan Wei Mukhtar. Tak jawab. Wei Mukhtar. Gosok belakang hamba. Saya sayang hamba tahu belakang Mesir. Dia kata ustaz. Balik ni. Jumpa Ana. Ada nak gapo telefon anak ke bui. Oh, dia ingat kita pelahak sangat duit dia.
pendeta daripada Islamah sini yang baru dengar. Orang bui kasih kamu. Dia kata, walaupun saya patuh, tetapi bertungkak paruh, tetap perjuangan saya teruskan. Arti dia mengaku, dah tu patuh dah saya. Dia mengaku. Kau sabar dengar ada kasih dia. Walaupun saya patuh, tapi bertukar paruh pun saya akan teruskan. Lah ni duk tukar dengan paruh. Tukar pula dah lecah. Hanya ayo. Eh, paruh dah duk lecah. Kalau tak isap pun masuk aicah. Oh, dia kata. Yalah, dia kata tak apalah. Dia kata, saya maaf kau tak sedih. Tak maaf pun tak apa. Muka aku ayat mendap tu. Oh dia. Dia pakai cek pelawak dia kata, Ustaz Asaluddin memang lah. Dia jadi tu okey, pak mengadah. Ha? Muka lebih dia belakang, dia kata, ambo bini sorang, Ustaz Asaluddin bini tiga. Tengok dia mari istihar. Kita hak bini dua, dia tambah so lagi. Berkali bagai layuk berkali dia. Eh, ambo tak takut. Ambo dalam dewan negeri, Nua Musa nak cokik ambo, dia ingat ambo takut. Dia kata, ya berumah, bini dua. Ambo kata, ya, tak ada masalah. Ambo bini dua, boleh naik kereta sekali, tak ada masalah. Dalam dewan ambo nak sebut, kali ya berumah nak belajar, silakan. Ambo kata, silakan. Oh, duduk Nua Musa. Gok pendeta, kanan Nua Musa pun tak leh dia. Nak ayaknya kecek pelawak. Mari istihar bini orang tiga, orang bini dua, dia istihar tiga. Amba bini dua pun amba tak keluar eh. Kalau sorang pun boleh jasa keluar, malu. Ha. Oh, dia kata saya ni ada pengiktirafan, ada sejil. Ustaz Asaluddin tak ada, dia kata. Itu dia ceramah tu. Saya ada pengiktirafan daripada Mesti Allah. Saya ada ijazah sarjana muda bahagian tafsir. Baik, amat nak tanya. Kalaulah ada ijazah bagi yang tafsir, tolong layak kamu. Dalam kitab tafsir mana yang boleh keluar? Cuba ya. Kalau ayat-ayat mana? Kalau hadis mana? Yang membolehkan kita keluar? Cuba ya, oi. Ha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa kana salisuhuma syaitan. Tidak berkhulwat seseorang itu dengan orang perempuan kecuali syaitan ada duduk sekali dengan dia. Syaitan je peluh. Syaitan peluh. Gak syaitan ni ada kan, syaitan juga ada. Mahathir ada kata, lebih baik berkawan dengan syaitan yang kita kenali daripada malaikat yang kita tak kenal. Demu yang kenal syaitan tu apa? Dia tak kenal malaikat tu apa pula? Orang muda yang ambil, kalau ambil tanya Mahathir, yang mu kenal setan itu apa? Mu 88 tahun dah. Gi kenal setan. 88 tahun. Yang mu tak kenal mereka itu apa? Budak tadika kenal mereka. Mu 88 tahun tak kenal mereka. Tak apa-apa. Itu lah dia boleh. Tunggu hari habis hari. Bolehnya puji berai. Ya, lama kau berakhir kata dah. Kalau dia masuk UMNO, dia kata arti dia jelak. Jubur Mahathir. Eh, berakhir kan? Dia ayat. Amat tak tahu berkali jelak sungguh berkali. Berkali lah nak tahu sungguh. Kau tak tanya dia lah. Amat ayat berkali. Sebab dia berucap gitu sungguh dulu. Tak? Berakhir ni, dia akan habis riwayat dalam pelihara raya sebulan lagi. Tua-tua nanti tengok lah. Sungguh. Habis tak ada orang lagi dah. Nuh jalan tu tulis. Dataran Tuhi. Dataran kapa gerak. Lah ni dia cuci lah sikit tu. Tapi tu. Dataran. Eh setara tu dataran. Orang dataran. Dataran Merdeka. Ni dataran Tuhi. Dah ni. Tu lah kita tengok ni. Wahai tunjuk ke Mahathir. Bawa makwak himpunan. Orang Kelantan naik angin. Ah, tak lama tu orang tanya ambo lagu mana ni? Lagu mana ustaz? Nu Mahathir mari.
berani buat himpunan orang Kelantan naik angin. Amak kata tak apa. Tak lama dah tu lepas naik angin mati. Pasal ambo acak kali benar pergi sembahyang banyak. Amak tanya, sakit gapo? Dia kata tak tahu lah ustaz, dia kata. Petai kemarin naik angin, semalam mati. Tak lama dah naik angin tahu itu. Boleh dia puji Ibrahim Ali. Ibrahim Ali ni nak oyak bui. Dia ni lemah dah baru ni. Gi senyum tangan Tok Guru Ali. Gak Tok Guru dia mudah sian kat orang. Dia mudah sian. Tok Guru mana dia sian kat orang. Hak kata muka dia mati dia pergi semayang-mayang. Nuh tu Tok Jawa dikit. Di kala kubur. Duk dikit kala kubur. Kata ke Tok Guru Ali. Betul lah. Rebah mati. Orang yang Tok Guru. Tok Guru pergi semayang-mayang. Dia memang kita orang agama lagu tu. Hamba pernah. Pernah dah lihat tu hamba. Orang kuat UMNO mati. Keluarga dia UMNO berlaku. Bila hamba pergi melawak. Dia kata nak minta tolong ustaz. Abang kata minta tolong ke apa? Nak minta tolong supaya jadi Tok Imel. Ayuh hamba mati nak suruh ustaz jadi Tok Imel. Gak ambonya, ya lah siya. Gak munggu dia ayah dia mati. Kata insyaAllah lah tak apalah. Hamba tinggal lah kerja hamba. Dan dah berlaku kematian. Bila hamba kata insyaAllah, dia kata ada soal lagi nak minta tolong. Hamba nak turun dengan berapa dia. Dia kata soal lagi nak minta tolong ustaz waktu turun dalam kubur. Pulak dah. Alamnya indik lebih pada repah. Tak apalah dah hamba sanggup dah jadi Tok Imel waktu turun dalam kubur. Lepas tu dah semaya, pergi kubur orang pergi. Amo gi po amnu belako dok leko tapi kubur. Amo tu ngono dalam kubur ni je tu sungguh. Tu ala kubur ni hala maya. Hala maya. Amo doa tak leh nak arah tubik juga. Ha, tubik abi tubik molek. Amo kata tak apalah hamba ni. Tak leh hidup mati tak apalah. Kenyok abi. Buat-buat dok begini. Amnu kala. Ha, amo rasa tak tidur dah tengah malam rasa. Tai hidup tu orang lain, tai mati nak kita. Ada arah lah UMNO lah gitu lah. Nene. Ha. Jadi dia mari minta tolong Tok Guru. Dia nak masuk PAH. Tok Guru kata tak boleh. Tok Guru kena dah dia. Tak boleh. Dah kita baca tak boleh. Dia tak boleh masuk PAH dia ni. Dia lopak lepas ni. Dia lopak. Nene. Ada kata tak boleh masuk PAH. Pinjam lambat. Tok Guru kata tak apa pinjam lambat. Loh. Pinjal lambe. Bapa Tok Guru bui pinjal lambe. Tok Guru ni cerdik. Sebab lambe bulan dia bulat. Kalau berahir kona kok mana pun tetap bulat juga. Dia pusing buat apa. Sebab tu hamba nak peringat kepada UMNO. Jangan bui pinjal lambe dacing. Sebab kalau berahir dia balik lambe tu. Terbalik kuat dengan dacing-dacing. Bulat tak apa. Dia ni ibarat orang lemah. Lemah. Kita lah tolong ambil. Tolong dukung. Dukung. Tapi orang perangai tak boleh duduk atas dukung kita. Nyo kecil. Punya perangai uduh. Amboh pasal lagu ni kita dukung. Dia kecil. Kita ambil. Kita lembah dah lecah. Hadirin dan hadirat sekalian. Pendeta kata dia ada sijil. Baik kita nak tanya dia. Dalam kita mana boleh keluar ni? Dah kita ada sijil. Bapa yang baca Quran yang tertutup dah ada sijil. Dah kena ingat Nabi sebut. Kalau kita mengaji kerana nak cari makan. Dengan sijil kau dengan gapo, kau nak nama, kau nak gapo. Nabi sebut tak bangun syurga. Man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa dia mengaji ilmu bukan nak cari keredaan Allah, ada matlamat yang lain daripada keredaan Allah. Mengaji kerana nak piti, boleh sijil, nak cari makan, sanggup jual agama, maka tunggulah Allah Ta'ala cedek dah tempat dia dalam neraka. Dia dalam hadis yang lain disebut lam yajid raihatal jannah lam yarih
raihatal jannah. Orang lagu ni Nabi kata tak bau syurga. Tak bau syurga. Ada jangan ingat main-main. Kita ni depan kita mati. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Tahaluh dibenarkan dalam Islam. Oh, Ajillah kata, orang pa ni pakak ngadik epi sebab tu haram. Kita sokong pa. Kenapa ni pakak ngadik epi? Di epi tolak uduk. Di epi kapi harbi. Ambo ke ceramah dah tepi balas soh dia. Pakak ini tak jawab. Pakak ini tak jawab. Ambo kata, kalau di epi tolak uduk kapi harbi, amnu tolak uduk nak panggil berapa? Ha, dia nak jawab kan? Oh, mudah ya. Oh, saya kata tak. Tikan dengan kris dia. Tak payah buat tepik kris lain. Dia tikan, kita lepak. Sodok dengan kris dia sendiri. Tu. Baik. Tak apalah kita kecek lembut. Kita kata amnu tolak hudud, amnu harbi. Patu Ajillah pula sokong amnu. Amnu tolak hudud. Nak tak nama apa? Ajillah harbi. Ha. Tu lembut dah tu. Kira hal lembut lah kita kira hal lembut. Dia kena faham. Nabi sebut dalam hadis tentang hilful fudul. Perjanjian fudul di kalangan puak-puak kafir zaman jahiliah, tapi janji untuk menghalang kemungkaran, menentang kemungkaran. Nabi sebut laudu'i tu bihi fil Islam la ajabtu. Kalau aku diajak untuk bertahaluh lagu tu di zaman Islam, nescaya aku akan buat. Dalam peristiwa hijrah, hok tunjuk jalan, bukan orang Islam orang kafir, Abdullah bin Uraiqit tunjuk jalan. Kita pakat dengan DAP, dia kata tak boleh. Dia pakat dengan MCA boleh pula. MCA tolak uduk juga. Jadi MCA tolak uduk. UMNO tolak uduk. Jadi tak apa. Kita pah berjual uduk. DAP tak setuju uduk. Tak apalah dia tidak Islam. Dia tak setuju. Dan kita rakyat ke DAP. Mu tak ada hak untuk tidak setuju. Kerana? Kerana uduk ni untuk orang Islam. Jadi mu tak setuju apa? Mu ke hak untuk orang Islam. Supaya kita nak jawi. Kena nanya DAP kan ni? Aku nak jawi lagu mana? DAP tak ada. Dia tak ada hak untuk halal. Dia tak boleh kata aku tak setuju, mu tak mu nak jawi. Eh, kita kata ikut akulah, aku nak kerak sekali dua kali pun. Muka jawi ni wajib orang Islam. Jadi ada. Dia tak begitu kan? Mau mudah. Tu mudah yang kita jawab. Tak ada masalah. Tapi masalahnya UMNO tolak hudud. Surat Dr. Mahathir atas Ketua Guna Aziz 15 hari bulan 7 tahun 94. Min kecik hanamu Allah pula. Hanamu Allah ni tuan-tuan. UMNO yang membenarkan orang bukan Islam guna nama Allah. Sebut Allah dalam Bible edisi Melayu. God sebagai Allah. Mengikut kenyataan Datuk Seri Idris Jalal. Pada 2004. Tahun 2011. Kabinet Malaysia meluluskan. Dibawa masuk Bible edisi Melayu. Daripada Indonesia ke Malaysia. Dalam Bible edisi Melayu. Diterjemah God kepada Allah. Kerajaan UMNO yang membenarkan. Bukan kita. Datuk Seri Mazli Aziz juga sebut. Negeri yang tak ada raja orang kafir boleh guna nama Allah. Pulau Pinang, Sabah, Sarawak. Jadi hak benarnya UMNO. Apa dia kata kita? Ni bawah kuasa Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri nama Hishamuddin. Bukan nama Nasaruddin. Apa dia salah kita? UMNO ni dia buat, pas dia tak mengaku. Supalah cerita orang ketuk dalam kereta. Tua-tua biasa dengar cerita orang ketuk dalam kereta. Dia naik kereta perebek. Musim hujan kot. Grabah keretanya tutup rapat habis cermin. Penumpang depan ada seorang, alik belakang tiga. Ramai-ramai tu ada seorang yang ketuk. Dia pas tanya apa dia ketuk ni, bau busuk. Kau lepas pakai ikan ngasih. Bau apa ngek. Tanya orang depan dok. Tanya orang belakang tak, tak mengaku. Tak mengaku belakang. Tapi reba kereta ni cerdik. Bila siapa di stesen kereta perebek pasal mah, pakat bayar tambah belakang. Lalu reba kereta kata, hok ketuk tadi tak ayah lagi tu. Bila reba kata begitu, hok ketuk marah selalu. Hei, dia kata aku mula-mula sekali bayar. Dia kata. Dia hok ketuk. UMNO lagu tu. Dia yang membenarkan orang kafir guna nama Allah. Tiba-tiba dia nak kata kita. Tak betul. Mana tak? Tak betul. Ni cerita UMNO.
Jadi dia getok atas kita. Dia buat dia getok atas kita. Dia buat dia getok atas kita. Supaya jilah ketinilah. Dia kata orang pas kata Quran tak betul. Ligua eh dia betul. Orang pas mana? Tertanya jilah mu ni khabar molek ke? Ni apa dengar ucapan dia? Dia kata orang pas kata Imam Syafi'i tak pandai. Bila orang pas kata Imam Syafi'i tak pandai? Bapa mu buat kata mu tak atas orang? Mu yang kata. Malu kau segebel kau. Kecek pelawak. Dia ni amok kenal lama dah. Zaman amok kecil lagi. Belum amok pergi Mesir. Amok dengan ayah amok semayang asar di Jabal Pak. Nak cerita. Dia amok cerita dah tepi balasah dia. Budak kita tanya dia. Kau tak mengaku. Dia memang orang berok tengah jalan tak mengaku. Nah ni. Dia pergi jumpa ayah amok. Dua tiga orang dia pergi jumpa. Wakil dia. Tidak dia kecek. Wakil dia. Ha, sekali dengan dia, dia kata Tok Guru, dia ayat kaya hamba, ni, Haji Loh ni baru klik Mekah. Dia pakai sebaik merah, hamba ingat lagi. Mari jumpa Tok Guru ni, supaya Tok Guru kira, dia nak jadi wakil ayat Pah. Supaya latih dia jadi calon Pah. Mula ayah hamba tengok ke dia, bila tengok ke dia, ayah hamba kecek muka lain. Pakai tak tanya, dia ni mari mana, asam mana, mengaji selama mana, duduk. Nane, ah dia kata dia pandai dah. Ayah hamba tak kecek gapo. Kenapa? Hamba boleh bayar ke? Karena ayah hamba dia mengaji, dia tahu Nabi sebut la tasalil imarah. Jangan kau minta jawatan. Kalau minta jawatan memang orang tu tak layak dah. Tu, dia pergi minta jawatan dah. Pandai gapo lagu tu? Nane, pitenuh orang kata pah gini. Jadi hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Tak usah fakar lah puak ni. Pendeta dia baca hadis Nabi, bukan hadis. Dia baca hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman ni kena tahu, ni bukan hadis. Imam Suyuti kata tidak hadis. Imam Zarkashi kata tidak hadis. Syekh Nasruddin Albani kata tidak hadis. Ustaz Nasruddin Haji Daud berkata tidak hadis juga. Mana? Jadi duk menego barang yang tak betul ke belakang. Jadi tuan-tuan, kita harap supaya kita bersatu, kita bukan setakat kita nak kekalkan kuasa kita di Kelantan, tapi kita nak tawan Putrajaya. Boleh atau tidak? Dalam tanah ada cacing, dalam rumah ada lipah. Katakan tidak pada cacing. Mari kita pakoh pah. Lebah bukan sebarang lebah. Lebah terbang di tepi payah. Ubah bukan sebarang ubah. Ubah menuju Putrajaya. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكبير الله